Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu 4 Mei 2024 kita sudah memasuki di minggu pertama pada bulan Mei. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara atau penyelesaian pengerjaan Bilah Garuda untuk bangunan kantor presiden itu ditarget oleh timnya Pak Nyoman Nuarta selesai pada akhir bulan Mei ini. Pada liputan sebelumnya kita sudah menjanjikan video dalam sorotan yang cukup dekat dengan bangunan kantor presiden. Namun pada kali ini kita menyajikan sajian video yang cukup jauh dari posisi depan agar terlihat maksimal dan full, baik itu dari sisi sayap kiri, sayap kanan maupun pada kepala bangunan kantor presiden ini. Nah, seperti yang kita saksikan bersama, Bilah Garuda sisi kiri itu sudah hampir setara dengan struktur utama. Paling tinggal naik satu tingkat lagi akan sama dengan struktur utamanya. Nah, begitu pula dengan sisi kanan itu sudah naik semua secara vertikal untuk tiang bajanya. Nah, paling dalam waktu dekat ini akan selesai pula. Nah, sementara itu untuk bangunan pada kepala Garuda kantor presiden ini itu juga sudah terpasang ya untuk area kepalanya. Seperti kita lihat bersama, ada juga ya untuk tiang baja secara horizontalnya itu pada sisi kiri. Dan paling nanti beberapa minggu kemudian itu sudah selesai juga untuk pemasangan tiang bajanya dan dilanjut untuk pemasangan bilah garudanya pada area kepala kantor presiden ini. Jadi kalau secara keseluruhan kita optimis ya pemasangan bilah garuda ini dapat selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Apalagi pengerjaannya di lapangan itu dikebut siang dan malam. Jadi para pekerja di KN khususnya untuk pemasangan bilah garuda ini mengerjakannya itu lembur sampai malam. Jadi untuk para teman-teman sekalian, mohon doanya agar para pekerja terus diberi kesehatan dalam menjalankan pengerjaan pemasangan bilah garuda ini. Nah, terhitung pada hari ini karena kita sudah memasuki minggu pertama, jadi tinggal 3 hingga 4 minggu lagi menuju akhir bulan Mei. Jadi tinggal beberapa hari ya, sekitar 26 hari, maka sudah berakhir bulan Mei ini. Namun jika melihat dari intensitas pengerjaan di lapangan itu cukup optimis dengan durasi waktu sekitar 26 hari lagi, karena itu kan tinggal beberapa tingkat lagi untuk bilah garuda sisi kiri dan sisi kanannya dan juga pada area kepalanya. Jadi optimis ya bisa selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.